Anton TV dan dengar lagu musik itu Brazil. Itu lagi lagu romantik. Aku suka karena saya sayang pada istri. Saya sekarang kasih tahu yang sepatu bola saya yang favorit. Sepatu bola yang favorit saya karena dia ringan dan cocok di kaki saya, dan kalau saya mau jalan-jalan ke mall biasa saya pakai ini karena juga cocok untuk jalan-jalan. Terus ayo sekarang saya ke kamar saya. Ini kondisi kamar saya kalau saya habis pertandingan atau latihan, saya biasa istirahat. Dan ini buku yang saya sekarang lagi baca, itu motivasi sendiri dari Tuhan untuk itu sesuatu yang mustahil bisa capai. Dan sekarang saya kasih untuk lihat kamar anak saya. Ini kondisi kamar anak saya lagi kosong karena mereka baru pulang ke Brazil. Untuk saya kasih tahu yang siapa. Ya, ini Juliana. Itu 7 tahun, dia cewek, dia lucu, pintar, gak punya malu, dia suka joget, nyanyi. Terus Gustavo, 15 tahun, dia pulang karena dia mau ikut sekolah bola dan jadi permain juga. Terus istri saya, Tsunamita, kemarin tanggal 5 April, kita aniversário, ulang tahun, saya mau bilang buat dia, eu te amo e muito obrigado por estar sempre ao meu lado. Mitro Laraga, Mau Choba, Coffee Brasil, aí eu saio a Botcan. Um bom dia, Lagi Toro. Baú da Renac. Ya, kalau lagi sedang saya suka minum kopi, terus dengar lagu. Ini sudah turun semua. Saya suka kopi yang itu, karena rasa lain dari yang dari Indonesia. With somebody like you doing in a place like this. Su casa ya saya sudah tahu ini enam tahun. Sudah nyaman, sudah banyak teman. Cuaca bagus, makanan juga bagus. Sudah biasa. Ya, bisa. Saya sudah 5 tahun di sini. Belum ada jawaban dari yang PSSI atau orang lain. Mungkin, kalau itu saya senang bisa jadi karena saya sudah di sini tahun. Ini tahun ini jadi 6. Ini orang tua saya. Ini papa. Itu nama Oneri, tapi semua panggilan dia Baitaka. Saya kangen dia sekali karena dia inspirator saya, idola saya, dia selalu bantu saya untuk saya bisa jadi pemain bola. Terus ini ibu saya, nama Noeli. Saya kangen dia juga karena dia ibu luar biasa, kita dekat terus, saya setiap hari telepon dia. Terus ini Felipe, adik saya, dia juga pemain bola, dia di Escola Curitiba de Brasil. Terus saya mau bicara sama dia, que eu tô morrendo de saudade. Tu artinya saya kangen sekali. Karena sudah sulit sekali, tapi mereka kerja terus bantu untuk mimpi saya bisa jadi. Kita saya berapa kali mereka kasih sepatu, aku tahu mereka mungkin gak punya uang untuk sepatu, tapi mereka selalu beli. Untuk percaya saya juga untuk mimpi saya bisa jadi. Mitro Laga, saya mau pamit pakai bahasa Portugis. Muito obrigado pela visita.
itu Arjina itu terima kasih untuk datang apartemen saya, terus untuk DJ, saya minta itu mereka tetap dukung saya untuk saya bisa Persija juara. Valeu, falou.